Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban dari kejadian di Kanjuruhan, Malang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kejadian kemanusiaan seperti ini yang negatif ini terakhir kali dan tidak ada lagi. Semoga semuanya bisa kita lalui dan kita sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekali lagi atas nama pribadi dan Rans Nusantara FC, kami berbela sungkawa atas kejadian ini.